Salam guys, bersama aku lagi Faiz Zainal dalam Fast Channel. So, video kali ni aku akan bandingkan antara Xiaomi Mi 9 dengan Xiaomi Mi 90 Pro. Mungkin ada antara korang yang cuba banding-bandingkan antara dua phone flagship Xiaomi. Ada juga pengguna Mi 9 yang tengah berfikir-fikir untuk upgrade daripada Mi 9 dia ke Mi 90 Pro. Dan ada juga pengguna Mi 9 yang just stick to Mi 9 sebab Mi 90 Pro ni macam tak berapa okey sangat. Dan di sini timbul pelbagai persoalan antara pengguna Mi 9 ataupun pengguna nak beli Mi 90 Pro ni. So, mari kita bandingkan antara ada dua-dua phone ni. So sebenarnya Mi 9 dengan Mi 90 Pro ni dia banyak juga persamaan dia. Dari segi chipset dia, dia pakai Snapdragon 855 yang baru. Dari segi screen punya resolution sama, dia pakai Super AMOLED display yang sama. Dan in-display fingerprint yang sama, dia pakai MIUI 10 yang sama. Dia ada 6GB RAM yang sama, dia ada 64GB dengan 128GB storage yang sama. Dua-dua pun tak ada kad slot SD. So korang tak boleh nak tambah storage, korang just boleh pakai apa yang ada kat dalam phone tu. Dan dia orang pakai kabel Type-C dan dua-dua pun menyokong pengecasan pantas 27W. Tapi persoalan dekat sini, apa beza Mi 9 dengan Mi 90 Pro ni? Perbezaan yang paling ketara dia. Aku nak cuba letakkan poin-poin ataupun skor mana satu yang mempunyai skor yang tertinggi antara Mi 9 ataupun Mi 90 Pro. So, jom kita tengok. So, poin yang pertama adalah dari segi skrin. Kita tahu skrin tadi dia gunakan Super AMOLED display yang sama dengan resolusi yang sama. Tapi, Mi 9 ni dia menggunakan skrin yang berbentuk notch, which is ada sedikit gangguan dekat bahagian paparan dia. Dan Mi 90 Pro dia tak ada sebarang notch, dia gunakan kamera jenis pop-up, so dia dapat skrin yang penuh. So dari segi skrin sebenarnya aku sukakan paparan Mi 90 Pro sebab dia penuh, bezel dia pun lebih nipis. Dan kalau tengok bezel Mi 9 pun korang boleh tengok lah, dia punya bingkai dia pun agak tebal juga berbanding Mi 90 Pro. So dekat sini good point for Mi 90 Pro. Yang seterusnya adalah earphone jack 3.5mm. Xiaomi Mi 9 dia tak ada earphone jack 3.5mm punya port, tapi Mi 90 Pro dia ada. So kalau yang masih menggunakan earphone jack 3.5mm dekat phone, aku rasa korang memang go for Mi 90 Pro lah sebab dia ada port. Tapi Xiaomi Mi 9 dia tak ada port. Tapi kalau korang yang memang fully wireless, tak ada masalah untuk dua-dua phone. Dan tak ada masalah untuk Mi 9 yang memang gunakan fully wireless earphone ataupun headphone. So itu tak ada masalah. Cuma it's a good point for Mi 90 Pro sebab dia masih kekalkan earphone jack 3.5mm untuk sebuah phone. Sebab kita tahu sekarang memang kebanyakan phone dia memang dah buang earphone jack, tapi Mi 90 Pro dia masih kekalkan. So that's good lah for Mi 90 Pro. Dan dari segi kamera pula, Mi 9 menggunakan 3 kamera 48MP f1.8, 12MP f2.2 dan 16MP f2.2. Manakala pada bahagian selfie, kamera dia menggunakan 20MP f2.0 dengan screen notch. Manakala untuk Mi 90 Pro, dia still gunakan 3 kamera tapi dia sedikit berbeza sebab dia menggunakan kamera 48MP f1.8, 8MP f2.4 dan 13MP f2.4. Dan bahagian selfie kamera dia menggunakan kamera jenis pop-up 20MP f2.2. So dari segi kamera, on paper kita dah boleh nampak yang Xiaomi Mi 9 ni mempunyai kamera yang lebih baik berbanding Mi 90 Pro. So it's a good point for Mi 9. Cuma secara peribadi aku tak berapa gemar sangat pop-up kamera ni sebab dia ada beberapa faktor-faktor yang aku rasa macam agak kurang sikit mengenai pop-up kamera. Tapi sebagai pengguna biasa, aku rasa tak ada masalah untuk korang nak guna pop-up kamera ni sebab secara general pop-up kamera ni amat bagus sebagai penyelesaian masalah untuk mendapatkan skrin yang penuh tanpa gangguan pada paparan. So it's a good point juga untuk Mi 90 Pro untuk bahagian pop-up kamera dia sebab dia dapat skrin yang penuh berbanding dengan Mi 9. Mi 9 ada notch kot. So pada bahagian lain, Mi 9 ni dia ada wireless charge sampai 20W. So 20W ni memang sangat-sangat laju untuk sebuah pengecasan pantas tanpa wire. Tapi Mi 90 Pro dia tak ada sebarang pengecasan pantas tanpa wire. So then kalau Mi 90 Pro tak ada, korang kena guna kabel sajalah untuk charge phone. Dan pada bahagian yang paling penting, faktor yang paling penting yang paling orang tengok adalah bahagian bateri dia. Mi 9 ni bateri dia hanya 3300 mAh dan untuk Mi 90 Pro mempunyai bateri sebesar 4000 mAh. So dia lebih besar daripada Mi 9, which is 700 mAh lebih besar berbanding Xiaomi Mi 9. Dekat sini kita dah jelas yang Mi 90 Pro ni mempunyai ketahanan bateri ataupun kebesaran bateri yang lebih besar berbanding Mi 9. So nak apa lagi, bateri dah besar kot. Dan pada ketahanan skrin pula, Xiaomi Mi 9 ni menggunakan Gorilla Glass 6 yang lebih tahan berbanding Mi 90 Pro yang menggunakan Gorilla Glass 5. So kalau yang lagi numbers dia lagi tinggi tu lagi tahan lah. So Glass 6
Later dan Glass 5. Tapi untuk back glass bahagian belakang, dua-dua menggunakan Gorilla Glass 5 yang sama. Belakang sama, just depan saja yang berlainan sedikit. Dan seterusnya, bagi yang suka menggunakan phone sebagai remote control TV ataupun Astro, Xiaomi Mi 9 dia ada IR Blaster yang boleh digunakan sebagai pengganti remote TV korang. Tapi Xiaomi Mi 9 Pro dia tak ada IR Blaster. So aku tak rasa benda ni sesuatu yang penting untuk yang tak biasa tengok TV ataupun tak guna pun fungsi IR Blaster tu. So benda ni macam ikut pada pengguna itu sendirilah. Tapi yang tak guna IR Blaster tu aku rasa tak ada masalah untuk bahagian ni. So let's talk about design ni pula. Aku dah pegang dua-dua phone ni. Aku dah pegang Xiaomi Mi 9, aku dah pakai Xiaomi Mi 9 selama sebulan dan aku pun dah pegang Xiaomi Mi 9 Pro ni. Sebenarnya bila aku compare antara dua-dua phone ni, bila aku dapat feel dia, sebenarnya Mi 9 Pro ni punya rekaan ataupun dia punya feel pegang tu lebih eksklusif, lebih rasa premium tau. Berbanding dengan Xiaomi Mi 9 ni, aku rasa macam dia still dapat premium, tapi dia punya premium tu tak cukup lagi untuk nak beat Xiaomi Mi 9 Pro. So dari segi design, aku lebih prefer Mi 9 Pro. Warna dia pun lebih garang. Warna merah dia memang cantik, warna biru dia cantik, warna black, carbon black dia pun memang cantik terbaik gila. So dari segi design, memang aku lebih prefer Mi 9 Pro berbanding Xiaomi Mi 9. Dan hari ni pun Xiaomi Malaysia ada reveal harga dia. Aku rasa memang harga dia aku dah jangka, memang lebih kurang macam tu ya, bawah 2000 untuk harga di Malaysia. Untuk 6GB RAM dan 64GB storage dijual dengan harga RM1,599. Dan untuk 6GB RAM, 128GB storage dijual dengan harga RM1,799 untuk harga rasmi di Malaysia. So kalau nak bandingkan dengan harga Xiaomi Mi 9, harga permulaan yang diperkenakan awal dulu, Xiaomi Mi 9 dijual dengan harga permulaan dia RM1,699. Kalau nak compare dengan harga Xiaomi Mi 9 Pro, memang Xiaomi Mi 9 Pro ni lebih rendah 100 berbanding Xiaomi Mi 9 lah. Dan kalau nak dibandingkan untuk versi 128GB, Mi 9 Pro ni lebih murah 200 yang dijual dengan harga RM1,999 untuk harga rasmi di Malaysia. So kat sini kita dah nampak yang Mi 9 Pro memang beat habis. End up sebenarnya benda ni menang dekat customer juga sebenarnya, sebab customer dapat rasa pelbagai teknologi baru, spesifikasi yang sangat menarik dengan tawaran harga yang sangat berpatutan. Dan bukan itu saja, sebenarnya Xiaomi Malaysia tawarkan promosi dengan harga RM1,499 untuk 6GB RAM dan 64GB storage. Which is korang boleh beli daripada hari ini 26 Ogos sehingga 27 Ogos saja tawaran ni. Dan kedua adalah untuk 6GB RAM dengan 128GB storage dengan harga RM1,699 dan dapat percuma Mi Band 3 sekali kalau korang beli pada 30 Ogos nanti. So, ini adalah antara tawaran yang diberi oleh Xiaomi Malaysia untuk Xiaomi Mi 9 Pro. So, kalau korang nak dapatkan harga yang lebih murah, korang boleh beli mengikut tarikh yang aku cakap tadilah. Dan korang boleh tengok dalam banyak-banyak perbezaan ni, memang kita boleh nampak lah ada kelebihan dekat Xiaomi Mi 9 Pro dan ada kelebihan dekat Xiaomi Mi 9. Tapi pendapat aku sebenarnya, kalau korang macam nak lebih tertumpu pada main game ke, nak layan YouTube ataupun nak rasa feel yang premium untuk sesebuah phone, aku rasa korang go for Mi 9 Pro sebenarnya. Tapi kalau macam korang nak guna untuk penggunaan yang biasa, nak fokus pada kamera ke apa semua kan, so aku rasa korang go for Mi 9. Just stick to Mi 9, tak payah nak upgrade to Mi 9 Pro. Dan aku rasa korang boleh nilai sendiri dari segi perbandingan yang aku sebut-sebut tadi. Korang boleh nilai sendiri mana satu yang berbaloi untuk keperluan harian korang. Tapi secara peribadi, aku rasa aku akan go for Mi 9 Pro sebab harga yang lebih murah dah tentu. Ada lagi tawaran promosi dan banyak spesifikasi yang lebih menarik untuk keperluan aku. Contoh macam bateri, aku lagi suka bateri yang besar dan aku suka skrin yang penuh. Dan untuk pembelian ni, aku rasa korang perlu tepuk dada, tanya beliau sendiri. Itu sahaja dari aku, Faiz Jenal, untuk Fast Channel dan video kali ini mengenai Xiaomi Mi 9 dan Xiaomi Mi 9 Pro. Tapi jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebab banyak lagi video-video menarik aku akan buat lepas ni. So guys, kita jumpa lagi di lain video. InsyaAllah. Assalamualaikum.